Assalamualaikum, Annyeong Yeorobun. Selamat datang di channel Nipi Aimi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Makasih. Matur tanpiasi. Assalamualaikum, Annyeong Yeorobun. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku di Nipi Aimi. Oke guys, di video kali ini kita makan lagi dengan menu yang super super seger dan pedas guys. Kalian bisa lihat di sini aku udah buat sambal teri sama apa sih namanya, jengkol guys. Wah, pokoknya seger. Apalagi ditambah dengan jeruk limau. Nah, di sini karena request dari salah satu subscriber aku, Fatma, dia minta kalau sayurnya dibanyakin. Aku udah banyakin banget ini sayurnya, ada selada, ada timun, dan ada pakcoy. Gimana, masih kurang kah, Fatma? Oke guys, sebelum makan kita berdoa dulu guys. Berdoa mulai. Udah cuci tangan. Oke, selamat makan. Karena nasinya masih hangat guys, kalian bisa lihat. Astaga, shit. Tuh. Oh. Oke, selamat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Aku penasaran banget ini sambal apa, jengkolnya gimana gitu rasanya saat kalau dibuat sambal mentah gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan terinya dititip sama ibuku dari Lombok guys, baik guys. Sama timunnya nih, jangan salah guys, ini tuh dari Lombok semua guys. Dari hasil pertanian asli Lombok guys, ibuku guys. Ya kok. Oh ya guys, kerupuknya juga dari Lombok. Aku baru goreng, jadi mentah itu itu gitu sama ibu ya.
Pedas. Mm-hmm.
Udah habis guys, alhamdulillah ya Allah, senikmat itu. Perpaduan antara sambal teri, sambal matah. Pedas sekali. Perpaduan antara sambal teri, sambal matah sama jengkolnya itu cocok banget guys, aduh dengan lalapan banyak banget. Selada, timun sama pakcoynya guys, pokoknya mantep banget, seger guys, aduh aku puas banget hari ini guys, mukbang kali ini aku puas banget, enak dan pokoknya bikin lagi guys. Oh ya ampun, aku udah kenyang guys. Oke guys, segitu dulu sih video kali ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya.
Oke guys, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampil sih.